karena kok sinar matahari itu kan plus itu ya. Iya, karena SPF ya? Dan PA-nya itu tuh yang ngelindungin kita dari UVB dan UVA matahari itu. Iya. Jadi kalau matahari itu ya, itu mengandung sinaran radiasi UVA dan UVB. Nah, ini nih yang merusak partikel dari kulit kita. Yang bikin tadi ya cepat ada item-itemnya gitu ya. Iya. Itu dia. Nah, biasanya kalau kamu sendiri kalau pakai sunscreen itu reapply atau enggak? Reapply. Enggak, kayak gini loh, misalkan kan pergi nih pagi olahraga, pulang, mandi kan, mandi lagi, cuci muka lagi. Ya berarti reapply sunscreen lagi. Wow. Rajin sekali. Rajin, tapi udah ya reapply-nya ya paling 2 kali. Karena abis itu pakai makeup kan, enggak mungkin ada makeup-an terus reply lagi. Iya, reply lagi. Jadi biasanya kalau misalnya habis cuci muka tuh kamu pasti reply ya, tipe yang rajin. Iya, harus sih. Sebenarnya aku tuh juga malesan banget. Tapi aku lebih mending keluar enggak makeupan daripada keluar enggak skincarean. Kan ada tuh yang orang tuh bangun, mandi, cuci muka pakai air, makeupan. Enggak, aku mending pergi skincarean aja tapi enggak makeupan. Mendingan gitu kalau kamu. Iya. Mendingan, ya kalau udah cantik mah susah ya, gak apa-apa ya. Keluar rumah gitu aja juga udah cakep ya. Ah, iya kan? Kakak juga. Langsung gitu, langsung kayak-kayak gitu, lucu banget ya. Ya. Tapi berarti kamu lebih mending gak pakai make up daripada kamu gak pakai sunscreen. Bener. Oke. Okay. Yes. Kalau nggak pakai alis nggak apa-apa, nggak apa-apa. Daripada nggak pakai sunscreen. Bener. Ada nggak di sini yang lebih baik pakai sunscreen daripada nggak pakai alis? Mendingan pakai sunscreen. Iya tuh nggak apa-apa kan pakai sunscreen kan? Iya. Yeah. Daripada nggak pakai alis. Oh, mendingan pakai alis. Oh, mendingan pakai alis. Tadi ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tadi dia mengakui, aku tanya di depan, siapa di sini yang skip pakai sunscreen? Terus siapa? Dia ujung tangan. Aku. Tapi di sini siapa yang rajin pakai sunscreen? Yang rajin. Tadi yang belang-belang nih pakai sunscreen. Kau pakai sunscreen? Pakai. Siapa lagi yang pakai? Kau pakai coklat? Pakai. Yang nggak pakai ujung tangan coba. Akuilah dosa-dosa kalian. Ayo. Aku nggak pakai. Jadi pakai apa pakai ya? Nggak pakai. Oh, nggak pakai. Dia nggak pakai. Oke. Okay. Ada lagi yang nggak pakai? Nggak pakai juga. Oke. Okay. harus kayak dikasih tahu dulu. Menurut aku sunscreen tuh penting banget soalnya. Udah paling penting. Paling penting karena sinar matahari itu kan jam-jam tertentu tuh udah gak bagus loh. Iya. Apalagi di atas jam 9 apa jam 10 gitu. Jam 10 udah gak bagus tuh. Iya. Tapi kalau sekarang kayak polusi lagi jelek kayak jam 9. Nah, itu juga sih. Ya. Jam 9 udah. Kayaknya jam 9 juga udah gak bagus. Jadi sebel ya keluar rumah kayak udah terbakar aku, terpapar sinar matahari. Iya, itu dia. Dan katanya, bukan katanya sih, faktanya ya. Faktanya tuh sinar matahari itu bisa membuat kulit itu jadi lebih gampang menua. Gitu. Jadi takut gak sih kayak misalnya umurnya baru 18. Terus pada saat dicek kan suka ada ya yang ngecek-ngecek masalah kulit gitu ya, yang apa tuh? Yang gitulah pokoknya ya, ada. Itu ternyata pada saat dicek kulitnya itu seperti kulit umur 40-an tahun, 42 tahun. Ya mungkin sebenarnya itu lebih ke tekstur kulitnya kali ya. Kalau yes, misalkan kelihatan tua, itu tuh enggak, tapi bad impact untuk pada saat nanti tuanya gitu. Iya, oh baliknya ke situnya lagi. Iya, karena kan kita kan harus ngerawat kulit dan investasi tuh ke muka, menurut aku penting banget sih. Investasi di kulit, di wajah, di badan, apalagi. Bener sih ya. Apalagi kalau misalnya umurnya udah mulai bukan umur-umur yang gimana ya, yang metabolismenya bagus ya. Umurnya remaja sih, menurut aku dari remaja udah harus rajin skincarean. Dari remaja? Iya. Kamu dari remaja apa enggak? Dari remaja udah skincare? Udah. Udah. Karena teman-teman aku kan rata-rata tuh yang umurnya lebih tua daripada aku kan. Oke, terus? Dan mereka tuh yang kayak, Alia kamu tuh harus pakai sunscreen, kamu tuh harus ini, harus itu. Nah, dari situ udah sunscreen. Oke. Iya, enaknya gitu ya.
Kalau main sama yang lebih tua dikasih tahu duluan nih, kira-kira ini bagus atau enggaknya. Oke, nah kita ngomongin satu screen dari tadi. Menurut kalau dari kamu sendiri Alia ya, rekomendasi sunscreen pilihan kamu tuh apa sih? Dari tiga ini. Dari yang mana aja nih?